देखो उस बाथरूम में कोई विंडो है, अगर है तो कहाँ है बता। आप जल्दी आइए। Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia bersama kami dan selamat datang buat yang baru bergabung. Film kita kali ini tentang psikopat guys, judulnya Raksa Sudu. Film berbahasa Telugu yang dirilis pada tahun 2019 yang dibintangi oleh Belam Konda Srinivas dan Anupama Parameswaran. Oke yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita hantam ke plotnya. Hai Sri, kya hua kal walk pe nahi aaye? Film diawali dengan penemuan mayat seorang wanita oleh dua pria tua yang sedang lari pagi. Mayat gadis remaja 15 tahun bernama Samyuta. Breaking kar rahi hai. Shahar mein wo dead body milne se sansani. Cerita beralih ke Arun, seorang pemuda yang sangat terobsesi menjadi sutradara, khususnya film psikopat. Bertahun-tahun dia mengumpulkan artikel tentang kasus pembunuhan bertujuan untuk mempelajarinya supaya dia bisa membuat skenario film yang bagus. Tapi sayang, hingga saat ini belum ada produser yang tertarik dengan cerita Arun. Dia ditolak dengan berbagai alasan yang intinya cerita tersebut untuk saat ini kurang menjual. Short film saya mana tuh, siapa? Di sisi lain, ibu Arun resah melihat anaknya yang masih pengangguran. Ibunya dan prasat kakak ipar Arun menyarankan supaya dia mengikuti seleksi menjadi polisi yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Berhubung reputasi almarhum ayahnya bagus di kepolisian, besar kemungkinan Arun bisa diterima. Tapi Arun sama sekali tidak tertarik. Dia masih ingin melanjutkan perjuangannya untuk menjadi sutradara. Hingga suatu ketika salah satu produser tertarik dengan skenario film Arun. Tapi ujung-ujungnya dibatalin. Si produser beralasan weton mereka tidak cocok untuk menjalin kerjasama. Rasa kecewa yang begitu besar ditambah dengan keadaan di mana sekarang dia sudah tidak mempunyai uang maupun simpanan, akhirnya Arun memutuskan untuk mengikuti seleksi menjadi polisi. Dan berjalan dengan mulus, dia pun sekarang telah menjadi polisi. Secara fisik, Arun terlihat sangat siap, tapi secara mental masih jauh. Dia nggak tega disuruh menginterogasi tersangka dan yang lebih parah lagi, otaknya masih memikirkan film. Sampai-sampai dia membawa pelaku kriminal pergi menemui produser. Yang ujung-ujungnya dia dimarahi oleh kakak iparnya. Segar jepna kata, super nih. Beralih ke tempat lain di mana seorang siswi yang baru pulang sekolah diculik oleh seseorang namanya Amruta. Padahal Amruta sudah berada di depan rumahnya. Lalu si pelaku mengalungkan sebuah kado ke anjing Amruta. Orang tua Amruta pergi melapor ke polisi. Satu-satunya bukti yang ditemukan hanya sebuah kado yang ternyata isinya kepala boneka. Singkat cerita, Arun pergi ke rumah sekolah keponakannya, Siri, di mana dia akan berperan menjadi ayah Siri. Kata Siri, gurunya ini masih baru, jadi belum tahu dengan orang tua Siri. Padahal ibu Siri juga guru di sekolah tersebut yang katanya hari ini nggak masuk karena sakit kepala. Nah, ini dia gurunya bernama Krishna Feni. Bu Feni memanggil orang tua Siri karena Siri ketahuan memalsukan tanda tangan ayahnya di tugas remedial. Yang sebenarnya kontribusi Arun karena Siri takut diomelin ayahnya. Jadi dipalsuinlah oleh Arun. Awalnya kong kali kong mereka berjalan dengan baik tapi sia-sia karena ibu Siri ternyata nggak jadi izin sakit. Dan saat itu ayahnya juga datang memberikan kalkulator baru buat Siri. Akhirnya mereka pun kepergok. Gara-gara kejadian itu, ibu Siri ingin Siri dipindahkan ke sekolah lain yang lebih ketat agar dia bisa lebih disiplin. Ketika Arun melihat foto barang bukti kasus hilangnya Amruta,
Dia teringat dengan kasus Samyutta, mayat gadis remaja yang ditemukan beberapa hari yang lewat. Singkat waktu, pagi pun tiba. Rupanya polisi sudah menangkap orang yang diduga pelaku atas hilangnya Amruta. Diketahui pria tersebut pernah dekat dengan Amruta. Dia diinterogasi dan... maksud kami, dia dihajar lalu dipaksa mengaku atas kasus tersebut yang langsung dikomandoi oleh SCP Laksmi. Komandan mereka yang arogan, egois, dan juga sadis. Arun menemukan benang merah antara mayat Samyutta dan kasus hilangnya Amruta, di mana mereka berdua sama-sama siswi berumur 15 tahun. Keduanya diculik ketika pulang sekolah dan mayat Samyutta yang dirusak sama persis dengan kepala boneka yang ditemukan di rumah Amruta. Yang rambutnya dicabut, matanya dibor, dan posisi luka-luka yang lainnya sama persis dengan yang ada di boneka. Arun berpendapat bahwa mereka sekarang sedang berurusan dengan orang yang sama, yaitu seorang psikopat. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, sekitar 27% psikopat sengaja meninggalkan tanda ataupun bukti ketika mereka menculik ataupun membunuh korbannya. Kurang lebih semacam identitas buat mereka. Menurut Arun, proses penyelidikan sekarang mengarah ke yang salah. Jika mereka tidak bergerak cepat, besar kemungkinan nasib Amruta akan sama dengan Samyutta. Apalagi sekarang sudah hari kedua semenjak Amruta menghilang. Tapi Laksmi yang egois tidak mau dianggap salah. Dia menganggap pendapat Arun sebagai bualan naskah film. Dia memperingati Arun untuk tidak mengait-ngaitkan skenario film ke dalam proses penyelidikan. Laksmi bahkan merendahkan Arun dengan menyuruhnya pergi membeli rokok. Belum sempat ngerokok santai, polisi mendapatkan laporan tentang penemuan mayat. Mereka pun langsung OTW ke TKP. Dan akhirnya ucapan Arun sekarang mulai terbukti. Arun langsung bergerak. Dia pergi menemui orang tua Samyutta untuk mencari petunjuk. Tapi nihil. Kata orang tua Samyutta, sebelum anaknya meninggal, dia tinggal di asrama. Arun langsung pergi ke asrama. Dan benar saja, ternyata teman sekamar Samyutta pernah menemukan kado depan pintu sebelum Samyutta ditemukan tewas. Hampir bisa dipastikan bahwa pembunuh Samyutta dan Amruta adalah orang yang sama. Ditambah dengan keterangan dokter, jasad korban sangat mengenaskan, seakan si pelaku tidak mengerti dengan rasa sakit. Rambut korban dicabut, luka sayatan di sekujur tubuh yang dilakukan ketika korban masih hidup, dan bagian wajahnya dirusak. Hanya orang dengan gangguan mental yang tega berbuat demikian, yaitu psikopat. Kemudian Arun menunjukkan berkas otopsi jasad Samyutta, dan hasilnya sama. Tapi emak-emak rempong yang satu ini masih nggak percaya. Hingga Arun menunjukkan kado yang dia bawa dari asrama Samyutta. Tiba-tiba nongol perwira polisi satu tingkat di atas Laksmi. Kita sebut saja Pak Rao. Dia menekan Laksmi karena kasus Amruta belum juga ditutup. Lantaran dia juga mendapatkan tekanan dari komisaris. Kemudian Arun langsung mengutarakan hasil analisanya yang membuat Pak Rao makin pusing. Sangat sulit mengidentifikasi si pelaku karena tidak adanya bukti yang bisa dijadikan petunjuk. Untuk itu, Arun mempunyai sebuah ide. Tujuan si pelaku meninggalkan tanda setiap korban dan sengaja membuang jasad mereka di tempat keramaian untuk mencuri perhatian publik. Ketika orang-orang mulai merasa ketakutan, di saat itulah si pelaku merasakan kenikmatan dan akan kembali melakukannya. Oleh karena itu, Arun ingin jasad Amruta untuk sementara ini tidak diekspos ke publik, bahkan ke orang tuanya sendiri. Dengan begini, si pelaku akan bingung yang mungkin saja dia akan melakukan kesalahan di aksi berikutnya. Awalnya, ide Arun ditentang karena sudah melenceng dari prosedur. Tapi Pak Rao akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan komisaris. Yang akhirnya mereka mendapatkan izin dari komisaris. Kemudian mayat Amruta dipindahkan ke tempat rahasia. Sebuah bangunan yang terlihat usang di mana polisi biasanya menyimpan mayat-mayat pelaku kriminal berbahaya yang sengaja tidak diekspos ke publik. Singkat cerita, Siri sudah dipindahkan orang tuanya ke sekolah yang lain.
di mana salah satu gurunya di sana terlihat barbar yang tak segan-segan memukul muridnya. Gurunya ini bernama Suraj. Kembali ke kasus pembunuhan di mana Arun dan Prasad pergi menyisir toko mainan untuk mencari info tentang boneka. Dari sekian banyak toko, hanya ada satu yang menjual boneka tersebut. Itu pun cuma tinggal satu-satunya. Kata si pemilik toko, boneka tersebut model jadul. Barang impor yang saat ini sudah tidak lagi diproduksi. Keesokan harinya di sekolah Siri yang baru sedang mengadakan acara tahunan. Hal itu dimanfaatkan oleh Suraj. Dia menahan Sarmi, murid yang mendapatkan nilai paling rendah. Lalu dia berbuat cabul. Dengan iming-iming akan tetap meluluskan Sarmi tahun ini meskipun nilainya di bawah rata-rata. Sementara itu di tempat lain, Bu Feni menitipkan kado ke muridnya Mira, lantaran dia nggak bisa datang ke acara ulang tahun pernikahan orang tua Mira. Tapi sayang, sejak hari itu Mira tidak diketahui lagi keberadaannya, karena dia diculik psikopat. Mendapatkan laporan dari orang tua Mira, polisi langsung gerak cepat. Usut punya usut, terakhir Feni melihat Mira pulang naik bajai. Kemudian Arun meminta bantuan Feni untuk mencari bajai tersebut. Tapi Feni nggak bisa karena dia sekarang sedang buru-buru ingin menjemput anaknya. Lebih tepatnya anak angkat Feni sih, namanya Kavia, seorang tunarungu. Ketika mereka sedang menunggu bajai, datang preman mengganggu Feni. Tiba-tiba Arun nongol seperti hantu, dia pun menghajar preman tersebut. Rupanya Arun sudah banyak tahu tentang Feni dari cerita-cerita Siri. Lalu Feni bersedia membantu Arun mencari bajai yang kemarin dinaiki oleh Mira. Keesokan harinya mereka langsung berkeliling. Cukup sulit mencari bajai tersebut, ya tahu sendirilah karena warnanya sama, nggak tahu mangkalnya di mana, dan nggak ada nomor trayeknya. Dari pagi hingga malam mereka muter-muter, tapi hasilnya zonk. Dan keesokan harinya, Feni baru ingat kalau di belakang bajai tersebut ada gambar bintangnya. Tapi sudah terlambat karena Arun baru saja mendapatkan berita tentang penemuan mayat terbungkus plastik. Ketika Feni memberitahu Arun, suaranya tidak terdengar jelas karena sinyal. Padahal saat itu Arun sedang menaiki bajai tersebut. Mayat Mira ditemukan di tempat pembuangan sampah. Tak lama kemudian, Feni kembali menelpon yang akhirnya si tukang bajai berhasil diamankan. Kang Bajai mengaku tidak tahu apa-apa karena terakhir dia menurunkan Mira di depan rumah seorang guru bernama Suraj. Apa sih guru cabul ini skopetnya? Nanti kita lihat. Polisi langsung menggeruduk rumah Suraj, tapi dia sedang tidak di rumah. Ketika melihat foto Suraj, Prasad langsung ingat kalau orang ini guru di sekolah anaknya. Lalu mereka menemukan tas Mira dan kado berisi kepala boneka. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk memberatkan Suraj. Di sisi lain, Siri yang mendapatkan nilai rendah dihukum oleh Suraj. Lalu murid yang lain sudah boleh pulang. Ngertilah kalian guys apa yang akan dilakukan si kampret ini. Tak lama kemudian rombongan polisi sudah tiba di sana. Kata security, biasanya jam pulang sekolah si Suraj langsung cabut ke tempat kuliahnya. Dan ketika Arun ingin pergi, tiba-tiba Sarmi langsung menariknya. Kembali ke Suraj yang sudah bersiap berbuat cabul. Saat itulah Arun datang menodongkan pistol ke titiknya. Dan pus.
Suraj mengaku kalau dia memang sering berbuat cabul kepada muridnya. Semua itu dia lakukan demi memenuhi hasratnya karena dia tidak mempunyai istri. Tapi Suraj menegaskan tidak pernah sekalipun membunuh orang. Jadi gini kronologinya. Saat itu Suraj sedang menyetop baja yang ada Mira di dalamnya. Mira yang ramah mempersilakan Suraj. Padahal tadinya Suraj ingin mencari bajai lain. Di pikiran Mira nih orang kan guru pasti baiklah. Lalu obrolan mereka pun nyambung. Seketika otak cabul Suraj bergejolak. Dia pun mengajak Mira mampir ke rumahnya dengan iming-iming istrinya nanti akan membuatkan bordiran yang bagus buat orang tua Mira. Lalu Mira melihat Suraj menyampurkan obat ke minumannya. Dia pun langsung kabur. Sejak saat itu Suraj tidak pernah lagi melihat Mira. Lalu dia menemukan kado di gerbang dan tas Mira juga ketinggalan. Perkataan Suraj tentu saja tidak mudah dipercaya. Polisi menganggap dia sedang beralibi. Tak mau dituduh sebagai psikopat, Suraj mengejek polisi. Sebenarnya kalian gak bisa memecahkan kasus pembunuhan ini kan? Makanya kalian menyeret saya ke kasus tersebut, ujar Suraj. Arun langsung terdiam. Gimana kalau perkataan Suraj ini benar? Artinya si psikopat yang asli masih berkeliaran bebas. Singkat cerita, hari ini ulang tahun Siri. Mereka pun merayakannya dengan sukacita. Tiba-tiba Arun mendapatkan telepon kalau Suraj sekarang sedang bikin gaduh. Dia berhasil merebut pistol polisi lalu menyandera polisi yang sedang berjaga. Suraj ngotot ingin kabur karena dia tidak terima dituduhkan kasus yang sama sekali tidak dia perbuat. Karena tidak bisa dibujuk sama sekali, akhirnya dia pun tewas. Belum kelar masalah ini, datang lagi masalah baru. Tiba-tiba Siri menghilang lalu ditemukan sebuah kado di gerbang. Dengan ini terbukti sudah perkataan Suraj kalau dia bukanlah psikopat. Pak Rao langsung membuat tim khusus lalu melakukan razia besar-besaran. Log Siri ko dhoond rahe hain. Himmat rakho. They are on the job. Dari pantauan kamera seorang bocah, Siri terlihat keluar bersama seorang pria yang ternyata teman Siri. Dia sengaja mengajak Siri keluar karena ingin menyatakan perasaannya kepada Siri. Tapi ditolak. Di waktu yang sama, ada sebuah mobil yang datang dan Siri menghampirinya. Karena mengira orang di mobil itu saudaranya Siri, teman Siri langsung pergi. Dia juga tidak memperhatikan orang di mobil tersebut. Seharian mereka mencari tapi tidak membuahkan hasil. Sekarang sudah hari kedua Siri menghilang. Ayahnya mulai putus asa. Tiba-tiba Arun melihat bagasi mobil Prasad tidak tertutup rapat. Pas dibuka, rupanya di sana ada mayat Siri. Sebagai orang tua, mengetahui anaknya meninggal sudah cukup membuatnya hancur. Apalagi melihat kondisi anaknya yang mengenaskan. Oleh karena itu, Prasad memutuskan untuk tidak memberitahu istrinya. Lalu dia menyuruh Arun bawa pergi mobil tersebut. Kemudian Prasad dan istrinya pulang kampung. Mr. Arun gunfire chesadu. Adenti? Gara-gara Suraj tewas ditembak, Komnas HAM minta pertanggungjawaban pihak kepolisian yang ujung-ujungnya Laksmi selaku komandan Arun dicecar banyak pertanyaan. Kemudian Arun diskorsing selama 3 bulan. Komite ka upar se order aaya hai. Arun benar-benar frustasi. Dia merasa tidak berguna karena gagal memecahkan kasus tersebut. Hingga nyawa orang terdekatnya juga ikut melayang. Curhatan Arun direkam oleh Kavya dengan alat bantu dengarnya. Kata Vina, muridnya Mira juga menggunakan alat tersebut karena Mira memiliki gangguan pendengaran. Arun langsung pergi melihat barang-barang peninggalan milik Mira dan berhasil menemukannya. Mira juga merekam semua kejadian saat dia diculik. Satu-satunya yang bisa dijadikan petunjuk sebuah musik yang dimainkan oleh psikopat.
Berhubung pakar musik tidak tahu detail musik tersebut, Arun meminta bantuan ke stasiun radio. Beruntung ada satu penelpon yang pernah mendengar musik tersebut. Orang itu mengaku pernah mendengarnya di sebuah acara sekolah. Keesokan harinya, Arun pergi ke sekolah Samyuta, korban yang pertama. Musik itu diputar ketika pertunjukan sulap dimainkan dan terlihat juga ada Samyuta di panggung sebagai relawan sulap. Arun curiga psikopatnya pesulap tersebut yang kata kepala sekolah namanya Annabel. Lalu Arun menyuruh Vina melihat rekaman acara di sekolahnya dan hasilnya sama. Mira juga pernah naik ke panggung. Begitu juga dengan Amruta dan Siri. Artinya psikopat ini tidak asal menculik korbannya. Tak heran kenapa korban mudah diculik karena sebelumnya mereka sudah pernah berinteraksi di panggung. Semuanya diculik 2 hari setelah acara tersebut. Tak ingin kecolongan lagi, mereka langsung mencari info sekolah mana yang akan mengadakan acara, terutama yang ada pertunjukan sulapnya. Dan berhasil menemukannya, bahkan sekolah tersebut baru mengadakan acara 2 hari yang lewat. Mereka langsung OTW ke sana. Target selanjutnya bernama Sanjana. Karena tidak ingin membuat kepanikan dan ketakutan kepada para siswi, Arun menyampaikan beberapa poin yang harus dilakukan siswi jika mereka mendapatkan masalah baik di rumah maupun di tempat umum. Lalu Arun memberikan nomornya kepada para siswi dan langsung menyimpan nomor Sanjana. Okay, girls. Kemudian polisi mengawasi Sanjana dari kejauhan karena tujuan utama mereka menangkap si pelaku dan juga memastikan keselamatan Sanjana. Awalnya Sanjana mampir ke tempat les. Kemudian dia pulang bersama pacarnya. Baru aja Sanjana jalan sendirian, tiba-tiba muncul sebuah mobil. Dan seperti biasa, ada aja momen yang membuat penonton agak kesal. Rupanya mobil tadi hanya orang yang mencari alamat dan ternyata gadis ini bukan Sanjana, tapi kembarannya Swita. Kata Swita kalau pulang sekolah, Sanjana langsung pergi ke tempat les musik. Akhirnya mereka pun kecolongan. Sekarang hanya tinggal satu cara dengan melacak nomor HP Sanjana. Hum bhi theek judge ke paas hi aa rahe hain. Left. Balaji Nagar Jawahar Street mein. Tiba-tiba sinyalnya berhenti dan menghilang. Rupanya Sanjana sudah berada di rumah psikopat. Kemudian dia minta izin ke toilet. Room jana hai. Dan Sanjana berhasil menghubungi Arun lalu dia kabur lewat jendela. Tapi percuma karena ujung-ujungnya masuk lagi ke ruangan tadi. Arun, aap jahan par khade ho. Rupanya ruangan itu berada di basement. Dan Arun berhasil menyelamatkan Sanjana, tapi psikopatnya juga berhasil kabur. Ketika melihat foto keluarga Annabel, Arun teringat dengan artikel yang dia kumpulkan.
Rupanya orang ini dulu pernah ditangkap gara-gara kasus pembunuhan. Arun langsung menemui Jaya Prakas, polisi yang dulu menangani kasus itu. Kata Pak Jaya, nama perempuan ini Mary Fernandez, bukan Annabel. Kejadiannya 20 tahun silam. Mary adalah guru musik dan juga pesulap. Setelah suaminya meninggal, Mary aktif melakukan pertunjukan sulap. Di waktu yang sama, Mary mulai mengenalkan putra satu-satunya Christopher ke publik. Tapi murid-murid di sekolah terkejut melihat Christopher karena dia memiliki kelainan genetik yang membuatnya terlihat seperti orang tua di usianya yang muda. Hanya Sofia satu-satunya murid yang mau berteman dengan Christopher. Seiring berjalannya waktu, Chris mulai memiliki rasa kepada Sophie. Dia pun memberanikan diri untuk menyatakannya kepada Sophie, tapi ditolak. Lalu Sophie coba membuat Chris mengerti dia tidak ingin membahas hal itu lagi dan tetap berteman seperti biasa. Tapi Christopher nggak paham juga. Dia semakin mengejar-ngejar Sophie. Kesal karena dipepet terus, Sophie membawa Chris ke perpustakaan lalu memintanya untuk membaca buku tentang kelainan genetik yang dideritanya. Karena Sophie sendiri tidak tega menyampaikannya. Tapi bocah ini keras kepala banget. Akhirnya Sophie mengatakan kalau Christopher itu pria yang tidak cocok untuk dinikahi karena orang dengan kelainan tersebut impoten. Lu sih disuruh baca sendiri gak mau. Mary berusaha menghibur anaknya. Dia percaya Christopher kelak bisa menjadi pesulap hebat. Keesokan harinya, Christopher di makeover ibunya supaya dia lebih pede. Namun gosip di sekolah sudah beredar. Sekarang semua orang membulinya, bahkan sampai bertindak barbar. Kemudian Mary meminta Sophie berteman lagi dengan anaknya, lalu dia memberikan sebuah kado, yang akhirnya Sophie ditemukan tewas, dan Mary ditangkap. Terakhir, Pak Jaya mendengar kalau Mary telah bebas dan kabarnya mereka berdua tewas dalam kecelakaan fatal. Pak Jaya sendiri tidak menduga kalau si Mary masih hidup. Di malam harinya, Pak Jaya menemukan hal aneh di foto dan video yang ditinggalkan Arun. Lalu dia meminta Arun datang ke tempatnya. Tapi sayang, Pak Jaya sudah keburu tewas. Jaya Prakashji. Oh, tak lama kemudian, Venkat memberitahu Arun kalau Laksmi menyuruh yang lain untuk menjemput Arun karena Arun tak kunjung datang saat dipanggil Komnas HAM. Akhirnya Arun diangkut paksa. Laksmi sangat kesal. Tujuan Arun diskorsing supaya dia menjauh dari kasus ini. Tapi Arun masih keras kepala. Alhasil dia pun ditahan. Arun kembali menganalisa foto-foto tadi. Rupanya si kopet yang asli sebenarnya Christopher, bukan ibunya Mary. Terlihat dari jari tangan mereka di mana Mary yang asli memiliki 5 jari di tangan kanannya. Tapi Mary yang sekarang memiliki 6 jari. Tak lain tak bukan orang ini Christopher yang menyamar jadi emaknya. Arun langsung beritahu komandannya, tapi dicuekin. Di sisi lain, Feni didatangi Christopher. Dan Christopher berhasil menculik Kavya. Jaldi ghar aja. Hello Krishna, Kavya kahan? Kavya. Kembali ke Arun yang masih berargumen dengan Laksmi. Kesal melihat komandannya yang arogan, bapak tua ini membantu Arun. Dia nggak peduli meskipun dipecat. Di sisi lain, Venkat tak sengaja menyetop Christopher di dekat underpass tak jauh dari lokasi penyimpanan mayat.
Setelah diberitahu Arun psikopat yang asli sebenarnya Christopher, Venkat berniat untuk menangkap Christopher. Tapi gagal karena Venkat bukan anak mudanya. Halo? Halo Venkat, kya hua? Main maar dega! Woh kuch bhi kar sakta! Venkat, meri baat suno, shoot the... Lalu Kavya kabur ke lokasi penyimpanan mayat dan bertemu dengan dokter yang ujung-ujungnya si dokter juga tewas. Christopher, ini sebelum saya sochunga bhi Kavya ko chhod. Arun sama sekali tidak berkutik. Hingga Arun mengejek Christopher impoten. Seketika emosi Christopher naik ke ubun-ubun dan kehilangan fokusnya. Yang akhirnya Christopher pun tewas. Ujung-ujungnya Laksmi juga yang mendapatkan penghargaan dari Ketua Menteri. Kemudian Arun ditelepon produser. Berhubung masyarakat sekarang heboh dengan berita Christopher, si produser ingin membuat film psikopat. Dia meminta Arun membawa naskah film yang Arun sodorkan tempo hari. Lalu film pun selesai. Wah, produser di Indonesia ada yang kayak gini nggak ya? Yang lagi heboh-heboh langsung dibikinin film. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Sorry, jarang upload. Insya Allah untuk kedepannya diusahain 1 kali seminggu. Agar kami tidak mensiun, jangan lupa like, komen, dan subrek jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.